Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. ومن نفس لا تسبع من دعوة لا يستجاب لها أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Alhamdulillah berpagi-pagi dalam iman dan Islam, alhamdulillah berpagi-pagi dalam ukhuwah Islamiyah, alhamdulillah berpagi-pagi di atas sihat wal farak dalam keadaan sehat, diberi Allah sempat untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan dan taat, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi ini anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbagi dengan satu ayat di surat Al-Isra tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isra dan Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma rahmna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami semua di majlis Al-Qur'an. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat, di ayat pertama di surat Al-Isra itu, setidaknya kita akan berbagi tiga hal. Yang pertama tentang kalimat Subhanallazi, Maha Suci Allah. Dalam Al-Quran, tidak semua diawali dengan pujian pada Allah. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran memang diawali suratnya dengan pujian pada Allah. Misalnya surat apa? Ar-Rahman. Tentang pujian nama Allah Ar-Rahman. Atau kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat apa? Al-Muluk. Atau di surat yang diawali dengan pujian pada Allah, kalimat Alhamdulillah. Misalnya di surat Al-Kahfi, gimana? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yunzira ba'san, dan seterusnya. Ada lagi di surat Al-An'am, Alhamdulillahilladzi ja'ala zulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun, dan seterusnya. Ada lagi diawali dengan pujian pada Allah di surat Fatir. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ja'alil malaikati rasula uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Atau di samping surat Fatir, surat Sabah. Itu kalimatnya diawali juga dengan kalimat pujian, yaitu alhamdulillah. Dan Isra dan Mi'raj diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat tasbih, subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Allah juga punya nama yang artinya maha suci Allah. Tahu nama Allah tadi itu subhanallah ya. Asmaul Husna kalian hafal luar biasa, ya. Nah, ada nama Allah juga yang bermakna Maha Suci Allah. Pada Asmaul Husna apa yang maknanya Maha Suci Allah? Al-Quddus, betul ya. Subhanallah artinya Maha Suci Allah, Al-Quddus juga maknanya Maha Suci Allah. Tapi berbeda.
Kalau subhanallah, maha suci Allah tentang semua yang Allah ciptakan, tentang semua yang Allah jadikan, tentang kejadian-kejadian yang Allah hadirkan. Itu kalimat subhanallah. Tapi kalau Al-Quddus adalah suci tentang diri Allah sendiri. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Tapi kalau kalimat tasbih itu tentang apa? Suci dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah jadikan, kejadian apa yang Allah buat, fa'alun lima yurid. Terserah Allah untuk menciptakannya atau menjadikannya. Maka bunyinya adalah subhanallah. Maka kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka kalimat yang pas bukan subhanallah, tapi masya Allah. Tapi kalau ada kalimat yang unik atau agak aneh, sepertinya mustahil, maka kita kalimat yang paling pas untuk kita katakan adalah subhanallah. Maha suci Allah dengan apa yang Allah ciptakan. Tidak ada celah dari apa yang Allah ciptakan. Misalnya, contoh, maaf. Misalnya kalau kita ketemu dengan orang yang punya keterbatasan, cacat misalnya. Maka kalimat yang kita ucapkan adalah subhanallah, maha suci Allah. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karena semua yang Allah ciptakan sempurna, tidak ada celahnya. Kalau ada orang yang kita lihat agak lain, maka maha suci Allah tentang penciptaan itu. Gitu ya. Jadi makna subhanallah. Suatu saat Ustadz punya murid ya, kelas 1 SMP. Dia datang ke Ustadz curhat. Ustadz, saya ini sering dibully sama teman saya. Kenapa? Karena memang dia punya tampang agak unik ya. Sehingga sering dia diejek sama kawannya. Terus saya bilang, kamu sering diejek begini kan? Tentang wajahmu, tentang penampakanmu begini kan? Iya Ustadz, saya sering diejek sama kawan saya begini, begini, begini. Ustadz pegang kepalanya. Ustadz unyel-unyel rambutnya, kemudian Ustadz katakan, santai saja ya nak. Kenapa? Engkau mesan tidak untuk diciptakan wajahmu seperti ini? Enggak Ustadz. Teman-temanmu itu mesan tidak untuk diciptakan wajahnya seperti ini? Tidak Ustadz. Artinya, engkau diciptakan Allah seperti ini, karena memang Allah yang menciptakannya. Jadi, kalau ada temanmu yang menghinamu, maka sesungguhnya dia sedang menghina Allah yang menciptakanmu. Ya? Ustaz ulangin ya. Subhanallah, maha suci Allah dengan segala ciptaannya. Jadi tidak ada celah dari ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan dunia ini, semua apa yang engkau ciptakan, kejadian yang engkau ciptakan, batila, sia-sia, sempurna semuanya. Subhanaka, maha suci engkau. Maka Allah suci dari penciptaannya. Maka kalau kita menghina orang lain, wajahnya, tampilannya, fisiknya, maka sesungguhnya kita bukan menghina dia, tapi kita menghina Allah yang menciptakannya. Nah, jadi nggak boleh ya, nggak boleh untuk membuli orang secara fisiknya, nggak boleh. Sebab kalau kita menghinanya, maka sungguhnya kita sedang menghina Allah yang menciptakan orang tersebut. Baik, itu pesan pertama di surat Al-Isra ini. Mengapa Allah awali dengan kalimat Subhanallah? Karena kejadian itu adalah kejadian yang unik, sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin terjadi. Ketika Rasulullah SAW di waktu pagi menceritakan tentang perjalanannya, asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika Nabi SAW melakukan perjalanan itu, paginya beliau ceritakan, tadi malam aku memperlakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang-orang tidak percaya. Orang kafir Quraisy mengatakan, coba angkat kakimu satu wahai Muhammad. Rasulullah angkat kaki beliau, kemudian angkat dua-duanya. Kata Rasulullah, enggak bisa. Nah, engkau terbang gak bisa. Gak mungkin engkau dalam satu malam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Gak mungkin ditertawakan Nabi SAW. Maka dianggap itu adalah sebuah celah. Tapi, maka diawali ayat itu dengan kalimat Subhanallah. Maha suci Allah. Padahal Nabi SAW itu tidak berjalan sendiri. Karena beliau asra bi'abdihi.
asra diperjalankan di abdihi, di hambanya Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi bukan jalan-jalan, tapi Nabi diperjalankan. Misalnya contoh begini anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalnya ada seekor semut. Yang semut ini dari Teluk, Pasar Kangkung sana. Kemudian dia cerita sama temannya, saya ya kayak tadi siang ke SMP Al-Kausar, baru pulang sekarang ini. Tadi pagi saya berangkat, kemudian siang ini baru saya pulang. Kata teman-temannya, ay nggak mungkin kawan, ya kan nggak mungkin mas bro, nggak mungkin engkau bisa dari Pasar Kangkung sana ke SMP Al-Kausar ini berangkat pagi, pulangnya siang, nggak mungkin. Walaupun kaki kita banyak, tapi nggak mungkin kita ini bisa melakukan perjalanan dari sana seharian saja. Kata semut, oh enggak, tadi saya pas mau pagi-pagi ada tetangga itu, kata dia mau sekolah, ikut pengajian di sini, habis itu dia bawa permen. Permennya itu mengundang aku untuk masuk ke dalam kantongnya. Saat aku masuk kantongnya, ternyata dia sekolah. Pas itu siangnya dia baru pulang. Maka aku melakukan perjalanan dari Pasar Kangkung sana ke sini. Semut itu kalau jalan kaki ke sini bisa berapa tahun dia? 2 tahun, 3 tahun, kecik, 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 ya kan? Ya belum ditabrak mobil, belum diserempet motor, belum kena hujan, belum, nggak mungkin. Tapi semut asro diperjalankan oleh orang yang ada di rumahnya. Dia nempel di kantongnya, masuk ke sini, kemudian pulang sorenya, masuk akal. Nah, Nabi SAW juga demikian. Asra bi'abdihi, diperjalankan hambanya. Untuk apa Nabi SAW melakukan perjalanan itu? Catatan selanjutnya, yang ketiga, adalah linuriyahu min ayatina. Untuk diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu apa yang beliau lihat? Bumi, bintang gemintang. Maka di antara wahyu yang menceritakan tentang surat tentang perjalanan ini surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada 18 ayat menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Nah, Nabi linuriyahu min ayatina, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi melihat bulan, Nabi melihat bumi, Nabi melihat bintang gemintang, an-najm, bintang yang bergetar, bintang yang bercahaya berkelip-kelip. Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka, melihat surga dengan segala nikmat di dalamnya, melihat neraka dengan segala siksa yang ada dalamnya. Beliau lihat itu semua. Nabi melihat bumi di antara butiran-butiran planet-planet yang lain seperti butiran pasir di padang pasir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj itu ke Sidratul Muntaha, melewati langit lapis ketujuh, bertemu para seniornya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bertemu dengan para nabi-nabi, melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya, melihat para malaikat-malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina. Kira-kira anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat hal yang semacam itu, melihat keluar dari waktu, lintas tempat dan waktu, pasti sesuatu yang menakjubkan, ya kan? Pasti sesuatu yang menakjubkan. Nah, makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke bumi, beliau tidak lagi menganggap dunia ini istimewa. Suatu saat Nabi SAW berjalan bersama para sahabat. Lewatlah di sebuah pasar, terlihat bangkai kambing anaknya. Anak bangkai kambing yang busuk. Kemudian Rasulullah SAW memegang bangkai kambing ini, telinganya. Diangkat oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wahai sahabat-sahabatku, kira-kira mau enggak kalian membeli kambing ini seharga 2 dirham. Kata sahabatnya, Rasulullah, jangankan beli 2 dirham, dikasih gratis pun kami enggak mau. Karena dia bangkai, sudah busuk, enggak bisa lagi dibuat soto, enggak bisa lagi dibuat apa? Kebuli, ya kan? Nasi kebuli. Enggak bisa lagi dimakan, ya Rasulullah. Bangkai.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, dunia ini bagiku lebih hina daripada bangkai kambing ini. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sudah melewati lintas tempat dan waktu. Melihat surga, melihat neraka. Maka Nabi SAW tidak suka hidupnya diusiakan panjang. Ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rasul, maukah engkau usiamu dipanjangkan? Tidak, kata Nabi, cukup. Maka usia Nabi standar berapa? 63 tahun. Beliau tidak mau lama-lama di dunia ini. Kalaupun lama di dunia ini, seberapa lama kita mau? Ada di sini yang umurnya mau 100 tahun. Mau enggak 100 tahun? 120 tahun, mau? 300 tahun, mau? Enggak mau. Kita kalau sudah umur 100 tahun, enggak bisa lagi apa-apa. Dengkul sudah gemetek-gemetek, ya kan? Mata sudah rabun, enggak ada kawan main lagi. Kita enggak mau hidup lama-lama. Nah, Nabi SAW tidak mau hidup berlama-lama. Standarnya 63 tahun. Baik, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang didapatkan oleh Nabi dalam Isra dan Mi'raj itu apa? Perintah apa? As-salat. Perintah salat. Nah, itu pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga adalah as-salat. Maka kita yang laki-laki ini, kita yang laki-laki ini, adik-adik yang laki-laki, cowok-cowok yang laki-laki. Kita ini, sejak usia baligh, maka kita tidak boleh sekalipun meninggalkan sholat. Kita, laki-laki, kita yang laki-laki ini, sejak usia baligh, ngerti kita, tahu baligh, mimpi basah, ya kan? Pernah belajar fikihnya, ya, ikhtilam. Nah, sampai, anggaplah di usia kelas 3 SMP. Tapi anak-anak sekarang kadang-kadang belum di 3 SMP aja udah mengerti hal yang itu. Baligh kadang-kadang di usia 1 SMP pun udah ngerti. 2 SMP udah paham, 3 SMP lebih ngerti lagi. Oke, kita yang laki-laki ini ketika sudah sampai usia baligh, maka sejak saat itu tidak boleh kita meninggalkan sholat. Kita yang laki-laki. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya baring, nggak bisa baring ya kita hanya kedipkan mata saja. Kalau misalnya ada orang yang terkena musibah, kebakaran misalnya seluruh tubuhnya, tapi dia bisa bedakan di mana duit 100 ribu, yang mana duit 50 ribu, artinya dia sadar, maka wajib tetap dia sholat, walaupun hanya dengan kedipan mata. Kalau kita nggak puasa, kenapa nggak puasa? Ya karena sakit, boleh nggak puasa. Karena safar, boleh nggak puasa. Kalau kita nggak zakat, kenapa nggak zakat? Pak, saya ini orang miskin, saya yang dizakati. Kalau kita nggak haji, kenapa nggak haji? Pak, ke Mekah itu naik pesawat, bukan naik angkot. Nggak juga berenang, ya kan? Saya nggak punya duit untuk ke Mekah. Tetap kita menjadi seorang muslim. Tapi kita yang laki-laki ini tidak ada celah sedikit pun untuk meninggalkan sholat. Tidak ada celah sedikit pun. Karena farku bainal muslim wal kafir as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan orang muslim dan kafir adalah pada salatnya. Kalau dia tinggalkan salatnya maka dia ingkar. Kalau perempuan masih punya alasan pasti suruh oleh gurunya, salat, mabuk lagi haid. Ya kan kalau perempuan mabuk lagi haid. Tapi kalau laki-laki, salat, maaf Pak. Saya lagi haid, Pak. Ya kan? Salah, enggak ada kita haid, ya. Maka kita tidak ada yang boleh meninggalkan sholat. Sampai kapan, Ustaz? Sampai mati. Kita ini tidak boleh meninggalkan sholat sampai mati. Ada tiga hal, adik-adik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga sampai mati. Itu ada di surat Fatir. Alladzina yatluna kitab Allah wa aqamu sholat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyan yarjuna tijaratan lan tabur. Ingat baik-baik pesan Ustaz ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak akan pernah rugi hidupnya, jaga tiga hal ini baik-baik. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Sampai kemati kita mati. Yang pertama, alladzina yatluna kitab Allah. Orang yang senantiasa membaca kitab Allah, baca Quran. Maka kita tidak ada istilah berhenti untuk baca Quran. Terus baca Quran. Walaupun kita
malas atau apa, tetap orang mukmin mesti baca Quran. Yang kedua, wa aqimus shalah. Orang mukmin tidak boleh dia berhenti salat sampai dia disolatkan. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Berbagi dengan harta yang Allah berikan, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, Allah akan berikan balasan yang tidak ada putus-putusnya. Tapi Ustaz, saya salat sering enggak khusyuk, Ustaz. Saya salat sering enggak khusyuk. Salat zuhur, Allahu akbar. Ingat, di kantong tadi ada duit. Kayaknya 10.000 ya. Tapi lupa kantong depan apa kantong belakang ya. Pas ruku, Allahu akbar dipegang kantong depan. Kayaknya enggak ada ya. Sami Allah liman hamidah mungkin di kantong belakang. Allahu akbar dipegang kantong belakang. Kayaknya enggak ada. 4 rakaat salat zuhur. 4 kali berdiri. Ingat uang 10.000 di kantong, enggak khusyuk. Sampai tahiyat akhir, bil alamin innaka hamidum majid. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru ingat. Assalamualaikum, kata imam. Oh iya, sudah diberi nasi uduk ya. Pakai telur. Enggak ada kembaliannya. Bisa saja dalam salat kita kita ingat kunci motor, kunci apa gitu. Allahu Akbar. Sudah dikunci enggak motornya, dipegang. Oh ya sudah. Ya. Akhirnya kita gerakan. Bisa saja. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk salat. Salat saja walaupun tidak khusyuk, salat saja. Karena salat itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti salat tarawih. Sholat tarawih itu sholat saja, walaupun banyak yang main-main, masih kalian main-main sholat tarawih? Enggak ya? Ada kejadian di masjid itu, pas imamnya baca ayat, ada yang main-main di belakang. Kata imamnya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tiba-tiba ada yang teriak di pojok anak kecil. Oke, semua bilang apa? Amin. Main-main, ya kan? Sholatnya main-main. Pak Imam tadinya pengen dia baca ayat yang panjang. Dia pengen baca Yasin, tapi karena jengkel dengar anak yang main itu, akhirnya dia cepetin. Baca surat Inna Atoin aja, Inna Atoin Nekal Kosa, dia pengen ketek anak itu, ya kan? Anak siapa itu? Anak Inna Atoin Nekal Kosa, Allah, Assalamualaikum. Anak siapa tadi? Anak siapa tadi yang main-main? Diem orang semasjid. Anak siapa tadi? Diam semua orang. Anak siapa yang main-main tadi? Maaf Pak Kiai. Anak Pak Kiai. Ya ternyata yang ribut anak Pak Kiai. Nah, dia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat walaupun enggak khusyuk, tapi kalian ini sudah dewasa, ya kan? Sudah balik, maka salat yang khusyuk. Salat khusyuk itu setidaknya dua yang mesti dijaga. Yang pertama, gerakannya. Yang kedua, bacaannya. Gerakannya mesti tumaknina, tenang saja. Allahu Akbar, tenang saja. Baca dengan tumaknina. Yang kedua, bacaannya. Dan sholat itu tidak akan diterima kalau mulut kalian hanya mingkem saja. Misalnya begini. Allah, misalnya sholat cuma mingkem doang ya. Gak diterima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat, janggut beliau bergerak-gerak karena beliau seperti berbisik. Jadi, kalau misalnya perempuan itu Allah Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Harus bergerak-gerak mulut. Enggak sah salat seorang yang cuma mingkem doang. Baca apa dia? Sama juga dengan baca Quran. Baca Quran itu harus diucapkan bergerak-gerak mulut. Enggak boleh buka lembaran Quran. Toto hatam, ya kan? Enggak, haus baca ya. Tilka ummatur rasul fadhalla ala ba'di ma khalaq. Qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Mesti gerak-gerak. Kalau mingkem doang. Kata gurunya, siapa yang hatam Quran nanti dapat hadiah bulan Ramadan. Baca dia Quran, tapi dia cuma dilihat doang. Enggak begitu. Harus bergerak-gerak bibir. Nah, sholat yang tepat itu juga harus bergerak-gerak bibir.
Nah, hati-hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang paling penting adalah as-shalah, salat kita. Salat. Dan amalan yang paling ringan untuk ditinggalkan yaitu as-shalah, salat itu. Sampai kapan kita salat? Sampai mati, sampai mati. Nanti seseorang itu kalau udah mati, maka dia enggak bisa lagi salat. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'anni a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang itu, kata Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari menjelaskan tentang ayat ini dalam surat Al-Mu'min, orang itu kalau sudah mati, hatta idza ja'ahul maut, kalau orang itu sudah mati, dia berkata sama Tuhannya, Rabbi, Tuhan, irji'un, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan, aku ingin beramal saleh, fima taraktu, yang biasa aku tinggalkan, yang biasa aku lalaikan, yang biasa aku lupakan. Kata Allah, kalla, enggak bisa. Kalla inna kalimatun huwa qailuha, kalimat yang kau katakan itu, permohonan yang kau minta itu hanya ucapan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kemudian di dalam kuburnya, di dalam barzakhnya dia menunggu dengan siksa sampai hari dibangkitkan. Jadi kalau kita ini selesai hidup kita, kita enggak bisa lagi sholat, enggak bisa. Orang itu dek, nah kalau udah meninggal biasanya diletakkan di ruang tamu. Kursi-kursi besar dikeluarkan. Biasanya dijajarkan kasur tipis. Habis itu diletakkan dia di ruang tamu. Ditutup biasanya pakai kain batik. Kain batik setengah. Kemudian kain putih setengah. Dia nggak bisa lagi apa-apa. Kakinya masih ada, tapi dia nggak bisa lagi ke masjid. Mulutnya masih ada, tapi dia tidak lagi berzikir. Giginya, lidahnya masih ada, tapi dia tak bisa lagi mengucapkan kalimat-kalimat tasbih dan tahmid. Enggak bisa lagi. Kalau udah mati itu, enggak bisa lagi dia. Jangan coba-coba mengucapkan kalimat-kalimat itu. Zikir, baca Quran. Dia batuk aja, bubar orang takziah. Ya kan? Ya. Enggak ada orang datang dibuka, kemudian tutup mukanya. Batuk Pak Haji. Ya kan? Enggak ada. Enggak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-shalah. Walaupun tidak khusyuk, tetap harus salat. Bagaimana cara salat yang khusyuk? Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ini rumusnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, salat yang khusyuk itu tipsnya di antaranya adalah orang ketika sholat itu mulaqu rabbihim. Saat dia bertakbir, maka dia menyadari seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia enggak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau engkau enggak bisa melihat Allah, dan memang kita enggak bisa lihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi Allah lihat kita. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan cara khusyuk yang kedua adalah kita merasa bahwasanya salat itu adalah salat yang terakhir yang kita lakukan. Misalnya nanti kita salat zuhur, Allahu akbar. Oh, mungkin ini adalah zuhur yang terakhir yang saya lakukan. Ya kan? Oh, nanti kalau saya udah mati, enggak bisa saya sholat zuhur lagi. Ah, saya masih muda, Ustaz. Jangan ngomong-ngomong mati. Oh, mati itu ada 3 minimal. Yang pertama karena musibah. Yang kedua karena sakit. Yang ketiga karena tua. Banyak orang-orang itu yang masih muda meninggal. Kalau usianya 17, usianya 15, orang nanya, kenapa dia meninggal? Musibah, Ustaz. Musibah kenapa? Dia ditabrak ayam, mati dia. Wih. Mana mungkin ditabrak ayam mati? Ayamnya Ustaz naik truk, ya kan? Oh, bukan ditabrak ayam, ditabrak truk, ya kan? Itu mati
anak-anak muda, ya kan, jangan dikira kita ini tidak geser ke akhirat. Jangan ngerasa muda. Banyak orang-orang yang meninggal karena musibah itu banyak, ya kan? Ada yang dapat musibah juga, meninggal juga gara-gara sakit. Gara-gara sakit. Usianya berapa? 40. Oh, 40 masih muda. Kok dia meninggal? Sakit, ya kan? Sakit apa yang paling ditakutin orang? Sakit yang paling ditakutin orang itu stroke. Ya kan? Karena dia banyak. Kalau se-pick up kan sedikit ya. Kalau stroke ya kan banyak ya. Nah, penyakitnya stroke ya. Jadi banyak. Nah, sakit ya kan karena sakit. Nah, yang ketiga karena tua. Kalau udah tua ya meninggal. Jadi kalau bapak-bapak kalian, bapak-bapak anak-anak sekalian punya bapak yang nggak sholat, Pak. Ingat, Pak, udah umur, Pak, ya kan? Sholat, Pak. Orang yang tidak mau jumpa dengan Allah di dunia ini, Allah tidak akan mau jumpa dia di akhirat. Ustaz ulangin. Orang yang tidak mau jumpa dengan Allah di dunia ini, maka Allah tidak akan mau jumpa dengan dia di akhirat. Bagaimana kita jumpa dengan Allah di dunia ini? Dengan as-salat. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj itu melakukan perjalanan yang diambil olehnya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah as-salat. Maka yang menjadi dosennya, yang mengajarkan tentang perkara sholat ini adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan gerakannya, menjelaskan tentang bacaan-bacaannya. Rasulullah SAW menjadi imam bagi para nabi-nabi senior. Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa. Di belakang Nabi SAW beliau menjadi imam. Karena para nabi tunduk kepada syariat Islam. Dulu apakah belum ada sholat? Sudah ada. Karena sholat itu Isra dan Mi'raj itu antara tahun ke-10 atau tahun ke-11 Hijriah. Tapi mereka sholatnya belum sempurna. Barangkali hanya rukuk dan sujud saja. Tapi ketika Isra dan Mi'raj, sempurna gerakannya dan sempurna bacaannya. Maka ketika Nabi SAW turun ke bumi ini, beliau jelaskan kepada para sahabat, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW ketika sholat itu beliau kadang-kadang naik ke atas tempat yang agak tinggi. Jadi naik ke tempat agak yang tinggi. Kemudian dilihatlah oleh para sahabat. Kadang-kadang Rasulullah juga jelaskan kepada para sahabat tentang bagaimana sholatnya. Maka sholat yang terbaik itu adalah sholatnya Nabi. Kemudian para sahabat-sahabat yang langsung melihat Nabi. Kemudian sholat yang terbaik adalah sholat para tabi'in. Para tabi'in adalah orang-orang yang melihat para sahabat. Sholat yang terbaik adalah sholat para tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang melihat para sahabat tabi'ut tabi'in. Jadi mereka lihat langsung bagaimana orang-orang terdahulu sholat. Tapi zaman dulu anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada video. Sehingga sholat Nabi itu nggak ada yang direkam. Jadi persisnya sholat Nabi tidak tahu persis. Maka ketika agama ini menyebar sampai ke penjuru dunia, maka sholat manusia macam-macam. Pernah nggak kalian lihat orang sholat yang takbirnya ke samping? Allah. Akbar. Ya kan? Pak, kok takbirnya kayak gitu, Pak? Mau ngeker Tuhan. Ya, biar fokus ya. Ada yang gitu. Ada orang yang sholatnya takbir Allah Akbar. Set. Ya kan? Orang zaman dulu. Kalau kalian punya kakek-kakek ya, sholatnya itu takbirnya itu sedekapnya itu ke samping. Set. Ya. Karena biasanya kalau ada golok tinggal narik golok. Teng. Ya kan? Gitu ya kan? Ada orang yang juga pernah nggak kalian lihat sholat orang yang takbirnya muter-muter tangannya? Allah Akbar. Benar ya? Allah Akbar. Muter-muter dia. Siapa yang ngajarin sholat? Oke, baik anak-anak yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Maka sholat orang akhir zaman ini aneh-aneh kadang-kadang. Suatu saat ada seorang yang kirim Ustaz WA, dia kirim video. Ustaz, kalau ada orang yang takbir begini, tahiyat ya, tahiyatnya dia angkat tangannya kayak gini. Kalau kita kan lantai di bawah ya, di lantai kayak gini. Dia angkatnya kayak gini. Dia rekam orang itu pelan apa diam-diam. Dikirim sama Ustaz videonya. Ustaz, ada enggak sholat yang kayak gini? Terus Ustaz jawab, ada dong, itu videonya. Maksudnya Ustaz, ada enggak dalilnya? Jangan tanya dalilnya. Kalau ada orang yang sholatnya agak berbeda, tanya langsung ke orangnya. Pak, kenapa Bapak sholatnya kok kayak gini? Ya kan? Oh maaf dek, tangan saya memang begitu, ya kan? Ternyata tangannya yang begitu. Nah,
Jadi kalau kita melihat ada orang yang sholatnya agak beda, gak usah celah, tidak usah. Kalau kita ingin tanya, tanya. Kalau kita ingin jelaskan, jelaskan. Tapi dia sholat saja itu sudah baik, begitu ya. Jadi amalan yang tiga, jaga amalan baik-baik. Yatluna kitab Allah, senantiasa membaca kitab Allah. Wa qamus sholat, jaga sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, biasa berbagi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Semoga kita semua, anak-anakku semua, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan yang istimewa ini. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah, "Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Untuk tetap menjaga sholat. Kita sempurnakan majlis kita, majlis duha kita pada kesempatan yang mulia ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik ini, dalam keadaan yang baik, tenang, tundukkan kepala ya, hadirkan kekhusyuan. Ustaz pimpin doa di tempat yang mulia ini, di hari yang baik ini, hari Jumat. Jumat itu ada 13, ada yang menyebutkan 16 waktu yang mustajab. Dan semoga ini adalah waktu yang mustajab, karena ini adalah majlis ilmu, disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang bersusun ke arasy, mendoakan orang-orang yang ada dalam majlis ilmu. Maka kita sempurnakan majlis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tundukkan kepala ya. Khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengkabulan doa. Ila hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين. Hamdan yuafi wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma lakal hamdu, hamdan kathiran ma damatis samawati wal ardh. Lakal hamdu ala ni'amika allati la tusa wa la tu'ad. Subhanaka wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puja, segala puji kami ya Allah milikmu ya Allah. Subhanaka wa bihamdik, anta ilahu rabb, Engkau ya Allah Tuhan kami, wa kulluna laka abduk, kami ini ya Allah hanyalah hamba-hambamu. Nas'aluka ya ilahana ya safi'u ya rafi'. Wahai Allah yang maha menyembuhkan, wahai Allah yang maha memulihkan, wahai Allah tempat kami bersandar dan miliki harapan-harapan. Fakhrij'anna min kulli yadhi, keluarkan dari hati-hati kami kegundahan dan kegelisahan. Wala tahmilna ma la nutiq, jangan kau bebankan ya Allah pada kami sesuatu yang tidak sanggup untuk kami menjalaninya. Innaka antal malikul haqqin, sesungguhnya Engkau ya Allah raja di raja yang sebenarnya. Nas'aluka ya ilahana anta raziq wa nahnul marzuqun, Engkau ya Allah zat yang maha memberikan rezeki, kami ini ya Allah hamba-hamba yang kau bagi-bagikan rezeki. Ya ilahana antal aziz wa nahnul mazlulun, Engkau ya Allah zat yang maha mulia, yang maha mulia, kami ini ya Allah hamba-hambamu yang hina. Ya ilahana antal ghafir wa nahnul musi'un, Engkau ya Allah zat yang maha pengampun, kami ini ya Allah hamba-hambamu yang sering sekali berbuat dosa dan maksiat. Nas'aluka ya ilaha illa, nas'aluka ya ilahana, la ilaha illallah, ya Hannan, ya Mannan, ya Rahman, ya Ghani, ya Hamid, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Nazir, ya Nazir,
Ya muttali'un ila sarair. Wahai Allah yang maha melihat, wahai Allah yang maha menyaksikan, tidak ada yang bisa kami sembunyikan dan kami rahasiakan dari apa yang kau lihat dan kau saksikan. Ya hayu ya qayyum birahmatika nasta'is. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami sering sekali zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni dosa-dosa kami. Wa tarhamna, engkau tidak sayangi kami. Lanakunanna minal khasirin, sungguh kami ya Allah termasuk hamba-hambamu yang rugi. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana ala dinik, kokohkan hati kami untuk tetap di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai Allah yang mengarahkan hati. Sarif qulubana ila ta'atik, arahkan hati kami untuk senantiasa bisa taat kepadamu. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta, wahai Allah engkau adalah Tuhan kami, tidak ada Tuhan yang kami sembah kecuali hanya engkau saja. Khalaqtana wa nahnu ibaduk, engkau yang menciptakan kami, kami ini ya Allah hanyalah hamba-hambamu. Na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina. Faghfir lana, kami akui ya Allah dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena kami mengerti tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa ini kecuali hanya engkau saja. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta, 'alaika tawakkalna. 'Alaika tawakkalna wa anta rabbul 'arsyil 'adzim. Ma syaa Allah kana wa man lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Na'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Allahumma ighfir lana wa li walidayna. Allahumma ighfir lana wa li walidayna. Wahai Allah, ampunilah dosa kami. Ampuni ya Allah dosa-dosa ayah kami. Ampuni ya Allah dosa-dosa ibu kami. Warhamhuma, warhamhuma. Sayangi ya Allah ayah kami. Sayangi ya Allah ibu kami. Maafkanlah segala khilaf dan salah mereka ya Allah. Jika ayah dan ibu kami telah tiada ya Allah, sampaikan doa-doa kami ke alam barzahnya. Tembuskan doa-doa ini ke alam kuburnya. Jadikanlah kuburan ayah dan ibu kami raudatan min riyadhil jinan, di antara taman-taman surgamu. Jika ayah dan ibu kami masih hidup ya Allah, kuatkan ayah dan ibu kami dalam taat. Kuatkan ayah dan ibu kami dalam taat. Jauhkan ayah dan ibu kami dari macam-macam maksiat. Ringankan ya Allah ayah dan ibu kami salat dan beribadah. Mudahkan mereka beribadah ya Allah sampai datang kepada mereka kematian. Wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah, dengan kematian yang terbaik, dengan amalan yang terbaik yang mereka bisa lakukan ya Allah. Nas'aluka ya ilahana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah anak-anak yang ada dalam majlis ini ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Diberikan kecerdasan lebih ya Allah kepada mereka untuk memahami agama. Jadikan dia anak-anak yang saleh dan saleha, membanggakan ayah dan ibunya di dunia, menyelamatkan ayah dan ibu mereka ya Allah pada yaumil qiyamah. Rabbana wa taqabbal du'a, kabulkanlah ya Allah permohonan kami. Rabbana waj'alna muqimas shalah, jadikan kami ya Allah orang-orang yang baik dalam mendirikan salat. Wa min dzurriyyatina, keluarga kami ya Allah, ayah ibu kami ya Allah, kakak adik kami ya Allah, orang-orang yang baik dalam menjaga salat mereka. Rabbana wa taqabbal du'a, kabulkanlah ya Allah harapan-harapan kami. La ilaha illallah adada ma lahamal uyun. La ilaha illallah adada man kana wa ma sayakun. La ilaha illallah
Ta'ala Allah amma yushrikun. Nas'aluka ya mujib as-sa'ilin. Wahai Allah yang maha mengabulkan doa, yang tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang menengadahkan tangan dan meminta di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, ya Allah. Di majlis ilmu ini, ya Allah, Engkau kabulkan doa-doa kami. Hidupkan kami dalam kehidupan yang baik. Mudahkan kami melakukan hal-hal yang baik bersama orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, ayah, ibu kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Orang-orang yang baik yang ada di sekitar kami, ya Allah. Ketika Kau kumpulkan kami bersama mereka dalam ketaatan pada-Mu di dunia ini, kumpulkan kami kembali, ya Allah, dalam naungan cinta-Mu. Kumpulkan kami kembali, ya Allah, dalam naungan ridha-Mu. Kumpulkan kami kembali, ya Allah, bersama para nabi dan rasul-Mu di dalam surga-Mu. Jannatul firdausi a'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.